Oke coy, ini dia ya Gatot Mage. Ini Gatot Mage ini terinspirasi dari si Raymon sih. Aduh, sorry buat suara gue kayak bindeng gitu. Coba batuk ya. Pakai Gatot Mage di XP lane lawan gue si Ruby ya. Semoga aja Ruby-nya damage. Dan ini musuhnya ada Hanabi loh, kalian lihat Hanabi. Anies Baswedan namanya. Kita panggil Anies aja lah ya. Anissa, Janggar, Prabroro. Kebetulan dia juga lagi pakai hero Hanabi ya, hero cewek. Jadi bisa banget kupanggil Anissa. Anissa, oh Anissa. Aduh, pekat dia. Skill 2 Gatot ini bisa dikomboin pakai flicker loh kayak gini. Tuh ya. Jadi bisa makin panjang lagi. Wih, mau Palembang nih. Ketemu trio Palembang kayak gua nih. Mau narik nih. Tuh kan. Yuk. Ah, elah tai tai. Aduh, gua nggak bisa ngecet pula. Gila, sia-sia lompat gua, nggak dapet raternya busuk. Setup gak rapi, setup gak rapi, bapak kau. Retrimu nggak rapi. Wih, sekarang cok. Mana dia? Mana dia? Mana dia? Mana dia? Ayo balik ya. Sabar, yang namanya Gatot Mage ini butuh item ya biar damage-nya sakit ya. Ngandelin basic attack dari pasifnya sih buat sakit sama skill satunya. Untuk Gatot ini masih kurang lah skill-skillnya. Perlu di-buff lagi dia nih. Apalagi ultinya ya. Susah banget kenain ultinya. Legends never so. Nah, ini pasif merah kayak gini. Sop tuh. Oh, tuh mati aku, cok. Kabur 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 kabur. Ya, enggak dapat gerobak tapi. Lah. Gila, cok. Bawanya kalah telat dah. Masa lawan Anissa bisa kalah? Sampai minta tuker. Bukan orang ini, aduh lebay kali. Lawan Anissa bisa kalah, cok. Yo, kita berdua nih, mati gak nih? Sini cepetlah. Ngapa langsung ulti dulu dia? Ah, gak beres sih. Ini auroranya gak beres sih. Emaknya datang dah, balik, bubar. Astaga, landingnya jelek banget, cok. Wis. Ay, udah sakit lainnya nabinya. Yuk bisa yuk ini. Nah, nice, mati tuh. Sabar ya, masih kurang damage-ku. Damage masih kurang. Ya, balik. Ah, ini. Sini yuk.
Sini. Ya, sudahlah. Waduh. Bisa kasih? Woi, matilah. Kemana sih ini auroranya? Ya Allah, auror kemana dah? Ya Allah, cok, satu hit lagi, 80 darahnya tadi, sumpah. Astaga. Gue paling atas sih tapi. Bad bot, berisik banget kau. Ya, enggak mati. Iya, mati dewek dah. Bentar. Cih, bot. Mati deh, mati. Ah, mati ya. Woi. Woi, ngapain gua ngarahin basic attack dah? Lu kira Benedetta? 045 Pak Anis. Anissa. Dia sendiri padahal bot tuh ya, 04 feeder kulok ini si Anissa ya. Sabar. Makan dulu ini. Mati. Nah, Anissa. Sabar. Simpan skill 2 buat kabur dah ya. Wih. Gila. Ini damage gua udah mulai berasa sakit nih. Sumpah, cok. Satu kali tombok mati. Sama halnya kayak main Florin lah ya. Harus sabar nunggu item ini. Wih, atas ya, woi. Lah. Keren nih. Ah, mati. Buset, barbar kali. Gak nyampe-nyampe. Cepet lah. Udah lah. Ah, mati gak? Mati juga kok ya. Mampus. Anissa. Aduh, cok. Telat gua. Telat banget flickernya. Kintil. Tapi gak apa-apa sih. Yang penting Anissanya 157. Nah, mati lagi dia. Feeder lagi dia. Cih. Bot panik flicker. Ile bad bot 15 berisik. Bisa nih. Ay, kurang jauh ini ulti Gatot nih. Seharusnya dibuat kayak ultinya Loi lah. Satu map gitu. Ketawa. Aduh, ragu-ragu gua. Dah, gak usah lah. Ah, telat kan. Bisa nih. Dapat nih. Tuh. Double kill bos. Bisa. Kejar Anissa. Matikan Anissa. Sini. Wah, mampus kok ya. Anissa. Aduh. Enak banget buat di-lock si Anissa nih. Objektif turret dulu bentar. Nah, kita dapet turret bawah. Aduh, gua ngerasa suara gua bindeng lah. Gara-gara batuk nih. Double turret. Tuh, udah double kill ya turretnya. Tepat lagi nih. Nah, nice. Kita ambil juga buffnya. Gak jadi. Ya. Mati. Ah, kan delay banget cok ultinya. Lewat situ ya. Mati dong. Mati juga nih. Ah, enggak ke stun ya. Aduh, takut dia. Anissanya kabur. Balik dulu dah. Nah ya. Di saat itu lagi nge-push, kita mending jaga
jaga rumput aja, jangan ikutan push juga. Aduh ketahuan. Ada ke atas nih. Makan makan. Makan siapapun. Ini full damage nih. Nah, mantap. Itu kan enak. Aduh ketahuan lagi. Kita harus main daerah bawah sih. Lotnya di bawah ya. Kita set up lotnya dulu. Tak perlu nih. Ah, kau janganlah ikutan masuk. Terlambat kali kalau kau masuk. Oke. Sabar aja dulu. Rame cok. Ih, balik, oi. Ah, tai. Sakit banget. Aduh. Ah, tai. Tipis banget loh emang gua kalau Gatot Mage gini ya. Sekali tebas Freya mati. Aduh, mati satu, mati semua pula. Ya, gak kena. Gak kena lagi. Wah, untung karinya jago. Gak kena lagi ini. Auroranya dongo banget dah. Waduh, mati pula dia. Udah woi. Sumpah nih karinya barbar juga coy. Wah, mereka lot. Anjay, menang dia. 2 versus 1. Mati ya? Hah, Anissa, sini. Mampus kau. Aduh, udah bisa satu kali combo gua. Ah, reload. Damage gua udah sakit nih ya. Udah bisa satu kali combo mati nih. Cara ngumpulin pasif dari Gatot ini gampang ya. Tinggal kita diserang aja sama musuh atau Gatotnya menerima damage. Pasti penuh tuh pasifnya. Jadi kita bisa basic attack-nya nanti. Basic attack-nya diperkuat. Damage-nya sakit. Oke, ini udah full item. Kita siap-siap buat immortal terus ganti ini ya. Aduh, udah di ujung siklon ya. Ulti apalah itu Aurora tadi ya, gak lihat dah. Ini kita objektif turret. Nah, tuh mantap. Damage ke turret pun bisa nih pasifnya nih. Nah, lotnya udah berevolusi ya, udah lot gede nih. War penentuan lot. Bisa nih. Keren nih, mati nih, hyper. Langsung setengah darah, lihat tuh. Aduh, MM gua mati. Sep. Aduh. Lupa cok, lambat banget otak gua buat beli immortal dah. Mana bisa mati. Udah lot lah. Buset, masih dikejar. Woi, wah gila. Ya Allah, mati sama Anissa dia. Gak kena pula. Untung mati kebakar. Aduh, wipe out seharusnya bisa end lo. Bisa lot ini. Ya, Anissanya udah pakai Athena dia. Bisa end. Mana bisa end. Ini gua harus jaga jarak sih. Gak boleh sampai offset ya. Mau gak nih? Takut ada temannya di rumput. Udah sih, mending minion aja sih. Gak ada, balik. Gak bisa cok. Landing kita jelek banget cok, bawah. Astaga, bawah siapa sih? Ini bawahnya cok.
keren nih. Pukul terus pokoknya. Ada balik aman. Life skill Gatot ini lumayan kenceng ya, jadi bisa nambah darah terus. Ah tuh enak nih. Lah masa mati semua? Aduh kayak mana lah caraku defendnya nih. Hop sini. Ah gak kena cok. Aduh dia Athena lo, sumpah lah itu kalau gak Athena mati tuh. Iya panik asap pencet orang. Ya Allah kalah sama Anissa cok. Ih nice dah ini kalau gua buat Gatot tank kayaknya mungkin menang ya. Atau aku buat semi tadi ya biar bisa nebe dikit. Kalian tim Gatot damage atau Gatot tank atau Gatot semi, coba tulis kolom komentar.